Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, seperti ini ya suasana malam ini. Full guys, penuh banget. Nah guys ya, yang mau ke kota ya, full hati-hati ya. Parkirannya di mana-mana full guys. Dan ayo kita ke dalam melihat pertunjukan reog ya sahabatku. Mudah-mudahan belum terlambat. Nah teman-teman, itu tadi ya pertunjukan tari reog yang ada di Ponorogo ya. Tari reog ini terkenal di mancanegara juga ya. Ada di Malaysia, di Jepang, dimanapun ada ya tari jadil dan reog. Terutama di Hong Kong teman-teman ya, banyak para TKW setiap minggu itu pada nari ini dan melaksanakan pertunjukannya itu di lapangan Causeway Bay. Nah buat sahabatku semua ya, di luar negeri maupun di dalam negeri, itu tadi pertunjukannya ya, bagi yang kangen yang ada di luar negeri dan kangen kota Ponorogo. Nah, jadi seperti ini keadaan malam Lebaran. Ini berlangsung selama 2 minggu ya teman-teman. Dan ini kebetulan aku juga mau menyenangkan anakku biar tahu luar juga ya, nggak hanya di rumah melulu. Ya udah main ke alun-alun ini. Jadi di sini ada pertunjukan banyak banget ya, bukan hanya tarian reog jadil, tapi ada banyak lagi ya teman-teman di alun-alunnya itu. Tapi waktu udah semakin malam, aku nggak puter-puter ya, langsung aja menuju ke tempat jadilannya tadi. Nah ini jalan pulang ya teman-teman, seperti ini keadaan di kota itu ya. Karena kota Ponorogo itu bukan kota sebesar Jakarta atau Surabaya ya, yang terang benderang ya, ya gelap seperti ini. Nah sekian dulu ya sahabat. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton sampai selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Salam semangat, salam sukses untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.